Yoyo Gan, makasih udah mampir di channelnya Alka. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Soalnya subscribe itu gratis, gratis, dan gratis. Dengan Agan tekan tombol subscribe, Agan sudah mendukung kami untuk bikin video yang lebih baik lagi. Oke, setelah menekan tombol subscribe, mari kita tonton video ini. Kita jumpa lagi di channelnya Alka. Kita kali ini akan membahas tentang pemanas kandang ayam dan kita meng-unboxingnya. Sebelum kita meng-unboxing, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Oke, saya hitung sampai 3. Klik tombol subscribe ya di bawah ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah mengklik tombol subscribe ini. Oke, sekarang kita akan meng-unboxing pemanas ini ya. Pemanas kandang ayam ini mereknya Richter. Nah, ini ya, ini ada isinya 2 unit. Kita belum tahu isinya dalamnya ada 2 unit atau berapa unit, kita nggak tahu. Nah, oke, kita akan buka ya. Apakah di dalam ini? Ternyata ada 2 unit pemanas di satu kardus ini. Ini masih segelan ya. Dikasih bubble wrap pas mendung biar nggak lecet. Nah, ini isinya 1 unit pemanas. Di sini ada pemanas, ada printer. Ini satu pemanas Richter ini bisa untuk menghangatkan sekitar 500 sampai 1000 ekor, tapi optimalnya kurang lebih 800 ekor. Ini pemanasnya Richter, ini menggunakan keramik di dalamnya sini. Ini cara memakainya seperti ini. Ini kita copot, ini di selang LPG kita masukkan ke sini ya. Cara pemakaiannya, ini ada tombol seperti ini. Oke, kamera di zoom. Ini ditekan. Setelah itu pakai pemantik korek api. Anda cukup menyalakan korek api dan nah sudah nyala. Ini tunggu sampai merah. Merah merata. Setelah merah merata, lepaskan. Sudah seperti itu. Itu tinggal pengaturan di regulatornya ya, di regulatornya. Nah, tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi. Ini di dalamnya selain dari filter sama regulator ada apa lagi? Kita lihat. Ternyata ada manual booknya. Jadi akan curagan kalau beli di dalamnya sudah ada manual booknya. Jadi nggak perlu bingung cara pemakaiannya juga ya. Masangannya juga nggak usah perlu bingung. Tinggal baca manual booknya sudah tahu akan. Oke, terima kasih sudah menonton channel Alka. Saya doakan semoga sukses dalam usaha ternak juragan-juragan di Indonesia. Oke, jangan lupa tonton video kami selanjutnya di channel Alka. Untuk lebih jelasnya tentang info dari Richter, Anda bisa mengunjungi kami di web ini. Sudah? Oke, salam sukses.